Masih bersama saya Afriani Rohim dalam Kompas Sultan. Saudara sejumlah komunitas sejarah di Kota Palu melakukan aksi peringatan bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Kota Palu, khususnya di Teluk Palu. Aksi itu dengan mendatangi langsung tempat terdampak tsunami dan melakukan diskusi serta pembacaan puisi di Teluk Palu. 28 September 2018 menjadi salah satu kejadian bencana gempa tsunami dan likuifaksi terbesar di Kota Palu pada abad 20 ini. Salah satu wilayah yang terdampak ganasnya bencana tsunami adalah Teluk Palu. Beberapa bangunan masih ada yang berdiri namun tidak dalam posisi normal lagi. Sementara bangunan lainnya rata diterjang tsunami dan guncangan gempa magnitudo 7,4. Mengenang kejadian itu, sejumlah anggota komunitas sejarawan kota Palu melakukan aksi peringatan di Teluk Palu itu. Lokasi itu dipilih karena terdapat tiang dermaga yang sebelumnya telah tertimbun, namun karena tsunami dua bulan lalu, tiang itu tampak kembali. Penggagas peringatan itu, Neni Muhidin mengatakan, aksi yang dibuat sebagai salah satu upaya mitigasi terhadap bencana di kota Palu. Hari ini itu bisa kita lihat yang ada di belakang kita ini, ini disebut dermaga Limbuo, Dermaga yang dipakai masa itu untuk uh, mengangkut komoditi garam. Jadi di sini uh, tambak garam. Uh, kita melakukan ini, saya dan teman-teman dari nemu buku melakukan ini untuk uh, merawat ingatan. Uh, kita punya banyak peristiwa yang seringkali kita abaikan dan sejarah uh, menjadi penting di sana untuk kita apa namanya uh, kita hidupkan kembali sebagai ingatan karena dengan ingatan itulah kita akhirnya akan waspada kesiapsiagaannya kita terhadap fakta kita hidup di atas patahan yang aktif itu menjadi lebih baik. Selain untuk mengenang bencana yang terjadi di Kota Palu pada 28 September lalu, aksi ini juga mengenang kejadian bencana yang sama pada 1 Desember 1927 yang lalu. Dosen dan peneliti bencana di Kota Palu ikut dihadirkan dalam diskusi dan pembacaan puisi tentang Kota Palu juga dihadirkan dalam aksi itu. Sejumlah sejarawan dan masyarakat setempat juga ikut datang dalam peringatan itu. Aldrim Talara Kompas TV Palu Sulawesi Tengah. Kompas TV, independen, terpercaya.